Setiap orang pasti mempunyai hobinya masing-masing. Ada yang menyukai olahraga, ada juga yang menyukai musik. Dan aku salah satunya yang menyukai musik. Sebenarnya sejak kecil aku sudah dibesarkan dan tidak asing dengan musik. Ibu dan ayahku, mereka bisa dibilang musisi. Ya, meskipun bukan musisi terkenal. Ayah dan ibuku bertemu dalam satu panggung. Dan akhirnya mereka ngeband bareng, pacaran lalu menikah. Karena mereka menyukai musik, di rumahku cukup banyak alat musik. Mulai dari gitar, drum, bass, keyboard. Ya bisa dibilang seperti studio band ada di rumahku. Yang biasa memakainya ya ayah, hanya untuk gitar-gitaran atau ketika kumpul keluarga ada beberapa saudara datang dan coba jamming bareng menyanyikan satu atau dua lagu. Pada akhirnya memang ayah tidak meneruskan dunia musiknya, tapi kini hanya menjadi hobi. Aku pun belajar mulai dari gitar, piano, bahkan drum. Ayah yang mengajarkanku, ya meskipun aku tidak mahir. Dan sampailah pada hari itu. Ketika itu ayah dan ibu mengajakku, anak sematawayangnya ini, untuk berkunjung ke rumah saudara jauh kami yang ada di Jawa Tengah. Dari Bandung kami pun berangkat dengan menggunakan kereta. Berjam-jam perjalanan kami lewati hingga akhirnya kami sampai. Ketika sampai, aku, ayah, dan ibu tidak langsung menuju ke rumah saudaraku itu. Kami sempat berjalan-jalan dan mencari makan. Hingga barulah sekitar jam 3 sore kami menuju ke rumah saudaraku itu. Sebenarnya aku tidak terlalu mengetahui saudaraku ini yang mana. Bahkan mungkin belum pernah bertemu. Karena ayahku bilang memang sudah lama kami tidak bertemu. Terakhir ketemu aku saat aku masih kecil. Namanya Tante Rima. Tante Rima ini seorang janda. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal di luar negeri katanya. Dan tujuan kami ke sana adalah menengok Tante Rima yang katanya sudah sakit-sakitan. Anak-anaknya belum bisa pulang ke Indonesia. Hingga salah satu dari anak Tante Rima yang berada di luar negeri menghubungi ayahku dan meminta ayahku untuk menjenguknya. Karena saudara-saudara yang lain
tidak ada yang mau menjenguknya. Entahlah, mungkin ada masalah pribadi yang sepertinya aku juga tidak harus tahu. Sampailah kami di rumah Tante Rima. Rumah khas tahun 80-an. Memang bukan rumah peninggalan zaman Belanda yang khas, tapi rumah ini dari bentuknya bisa dibilang rumah tua. Tidak berlantai dua, hanya satu lantai, cukup luas dan ada banyak beberapa kamar. Begitu datang kami disambut oleh Mas Aji. Mas Aji ini katanya ya yang bantu-bantu di rumah lah. Dia seorang tetangga yang cukup dekat dengan Tante Rima. Namun Mas Aji ini hanya membantu dari pagi hingga sore. Dan ketika malam, Tante Rima ditinggalkan sendirian. Ketika itu pas-pasan Mas Aji akan pamit pulang. Setelah Mas Aji bersalaman dengan ayah, dengan ibu, denganku juga, dia pun pamit pulang. Ayah dan ibu masuk ke dalam menuju kamar Tante Rima. Ketika aku sudah membuka sepatu di teras depan, Mas Aji kembali lagi. Berjalan menuju ke arahku. Padahal dia tadi sudah sampai pagar depan. Mas Aji bilang, lupa memberitahu. Di dekat dapur ada satu gudang. Dan katanya gudangnya kotor, belum dia bersihkan. Jadi kalau bisa jangan dibuka gudangnya, karena sangat berdebu. Besok katanya mau dibereskan. Aku pun mengangguk dan mengiyakan perkataan Mas Aji. Siap Mas, aman, tenang aja. Hati-hati Mas. Mas Aji pun tersenyum dan pergi meninggalkanku. Aku menyusul ayah ibu masuk ke dalam dan melihat kondisi Tante Rima saat itu yang tertidur di tempat tidurnya dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Badannya kurus, rambutnya sudah rontok. Ketika aku lihat wajahnya, aku sama sekali tidak ingat pernah bertemu Tante Rima. Namun sepertinya ketika muda dulu, beliau sangat cantik. Tante Rima ini wajahnya seperti orang Indo. Kayaknya sih ada keturunan Belandanya di situ. Sekilas aku melihat beberapa foto-foto yang terpampang di dinding. Ada foto-foto jadul hitam putih yang terlihat banyak orang-orang bulenya. Itu mungkin. Tante Rima tidak banyak bicara. Dia terlihat tersenyum, menangis terharu karena dijenguk oleh ayahku. Kami pun membiarkannya untuk istirahat. Ayah dan ibu menuju ke kamar
Dan aku diminta untuk mengisi saja salah satu dari kamar. Terserah mau di mana, katanya. Karena di rumah itu ada sekitar 4 kamar kosong. Semuanya ada barang-barang, furnitur, tempat tidur, cuma tidak pernah ada yang menempati. Dulu bekas kamar anak-anaknya. Bahkan di pintu depan kamarnya masih ada ukiran kayu yang menempel, dan itu adalah nama dari anak-anaknya. Aku membuka salah satunya. Ketika itu, tulisan di pintu tertulis sebuah nama, yaitu Rudy. Ini pasti kamar cowok nih, pikirku. Ketika masuk, ya benar saja. Masih ada beberapa benda-benda dan barang-barangnya Rudy di situ. Buku-buku. Ketika aku buka lemari pun beberapa baju Rudy masih ada di sana. Mainan. Ada bola dan macam-macam. Perkiraanku Rudy meninggalkan ruangan ini mungkin sejak SMP. Cukup lama juga ya anak-anak yang tante terima ini tinggal di luar negeri. Malam itu aku pun coba untuk istirahat tertidur. Hening sekali. Sesekali kudengar suara binatang malam seperti jangkrik yang sebenarnya menambahku untuk semakin mengantuk. Sampai tiba-tiba terdengar suara piano dimainkan. Iya, jelas. Siapa yang main piano tengah malam gini ya? Si ayah gitu. Tapi setelah ku ingat-ingat, sepertinya aku tidak pernah melihat ada piano di sini. Dan dari suaranya, piano ini sudah tua, terbuat dari kayu. Penasaran aku pun beranjak dari tempat tidurku. Aku coba cari asal suara itu. Dan ternyata asal suara itu berasal dari ruangan gudang yang ada di dekat dapur. Aku berdiri di depan pintu gudang dan terdengar jelas suaranya. Iya, suaranya jelas dari balik pintu ini di dalam gudang. Tapi kata Mas Aji, gudangnya kotor. Aku pun penasaran dan kubuka gudang itu. Dan ketika kubuka, seketika suara piano itu hilang. Saat itu kondisi gelap. Namun aku masih bisa lihat ke sekitar. Ada apa saja di dalam gudang tersebut.
Gudangnya tidak sekotor yang kupikirkan. Malah, bisa dibilang ini bukan gudang. Ada beberapa rak yang berjajar, namun tidak ada barang apa-apa. Tapi memang di dalam ruangan itu yang paling mencolok adalah sebuah grand piano yang cukup besar. Ada di tengah ruangan itu. Yang kupikirkan memang ini sama sekali bukan gudang. Bahkan lebih mirip studio berlatih. Sama seperti yang kupunya di rumah. Aku mendekati piano itu dan coba menekan touch-nya. Bahkan piano ini suaranya masih oke, masih bagus. Sepertinya benar-benar terawat. Aku pun melihat-lihat ke sekitar lagi. Halo? Apa ada orang di sini? Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Seperti berlari kecil, kabur ketika aku bilang seperti itu. Dan ketika itu kulihat ada seseorang yang berlari keluar pintu dari ruangan itu. Hei, tunggu! Orang itu pun berhenti. Hampir dekat dengan pintu keluar. Kamu siapa? Lagi ngapain di rumah sini? Ketika aku lihat, dia seorang anak laki-laki. Anak itu terlihat memakai baju sekolah, seperti seragam sekolah. Rambutnya pendek. Dia terlihat agak ketakutan. Kamu siapa? Dia menengok ke arahku. Wajahnya terlihat ketakutan. Wajah seorang anak laki-laki agak pucat, seperti sakit. Dan perlahan dia menangis. Menangis terseduh-seduh. Aku pun berjalan mendekatinya. Dan ketika aku lihat wajah, tangan, semuanya penuh luka lebam. Dan ketika aku lihat nama yang terpampang di seragam sekolahnya itu, tertulis di sana Rudy. Rudy, kamu anaknya Tante Rima. Tiba-tiba Rudy berteriak sangat kencang. Suaranya melengking hingga refleks aku menutup mata, bahkan menutup telingaku. Dan ketika aku buka mata,
Rudy sudah tidak ada. Aku mencari-cari keluar. Aku cek setiap ruangan. Mungkin dia bersembunyi. Hingga akhirnya aku pun masuk ke kamarnya, di mana kamar yang kutempati. Di, Rudy. Terdengar suara tangis di sela-sela tembok ruangan-ruangan itu. Rudy, jangan takut, Rud. Saya gak akan jahatin kamu. Ayah saya saudaranya Tante Rima. Saya lagi berkunjung menengok Tante Rima. Maaf kalau saya tiba-tiba pakai kamar kamu. Suara tangis hanya masih terus menggema. Dan suaranya berasal dari balik pintu lemari yang ada di dalam kamar itu. Perlahan ku buka pintu lemari itu. Kulihat, iya, Rudy sedang duduk jongkok, menunduk, menutupi mukanya dengan sangat ketakutan. Kamu gak apa-apa, Rud? Rudy? Dan tiba-tiba Rudy yang awalnya menangis berubah jadi tertawa. Dan kulihat rambutnya yang awalnya pendek berubah jadi memanjang, memanjang. Dan ketika Rudy menengadahkan wajahnya melihat ke arahku, suara cekikikannya berubah menjadi seorang perempuan. Wajah Rudy pun berubah menjadi seorang perempuan yang menakutkan. Matanya membelalak, melotot seperti aku mau keluar. Dia menyeringai dengan giginya yang tajam bertaring. Rambutnya menjadi sangat panjang hingga ke lantai dan kuku-kukunya pun menjadi sangat panjang. Dia melihat ke arahku melenggak-lenggokkan kepalanya sambil tertawa cekikikan. Refleks aku seketika langsung berlari keluar membanting pintu dan menggedor kamar ayah dan ibuku. Singkat cerita, malam itu pun menjadi gaduh. Aku yang masih panik tidak tahu harus memulai cerita ini dari mana. Yang jelas aku sangat ketakutan. Namun sosok itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, ketika Mas Aji datang dan mulai beres-beres, aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan ketika itu ayah dan ibuku juga mendengarkannya. Ku bilang aku bertemu sosok anak, entah SD atau SMP, namun namanya Rudy. Dan tiba-tiba berubah jadi sosok perempuan yang menakutkan. Rambut kukunya panjang, tangannya. Jika membayangkannya sekarang, aku selalu merinding.
Hingga akhirnya Mas Aji dan mungkin ayah pun bercerita. Dulu salah satu anak dari Tante Rima itu hilang. Konon katanya diculik Wewe Gombel. Sosok yang suka menculik anak-anak di kala maghrib. Sampai akhirnya Rudy tidak pernah ditemukan. Rudy ini anak yang sangat cerdas dan hobinya adalah bermain piano. Piano yang berada di ruangan itu adalah piano hadiah ulang tahunnya yang sebelum akhirnya belum sempat Rudy memakai piano itu, Rudy hilang. Dan hal ini membuat Tante Rima stres, jatuh sakit, bahkan seperti orang gila. Sampai sekarang anak-anaknya mencoba untuk membawanya keluar dari sana, tapi dia selalu dan masih percaya kalau Rudy masih ada di situ. Dia sering mendengar Rudy bermain piano di ruangan itu, yang nyatanya ternyata itu bukan Rudy.